Yudakusuma.com dan kali ini kita berada di Gias 2018. Saya datang dengan waktu yang cukup ya pagi banget sih, ya nggak pagi juga sih, jam 10 karena baru bukanya jam 10. Dan karena lagi sepi-sepinya, jadi kali ini saya mau mencoba review. Nah, yang depan saya ini ada Isuzu Traga, di mana Isuzu Traga ini sebenarnya pengganti dari Isuzu Bison. Jadi Isuzu Bison mengambil basic dari L300. Dia emang modelnya mau bikin kayak pickup tanpa hidung ya. Tadinya dia memakai basis dari L300 dengan mesin Panther. Nah, sekarang mereka mencoba untuk melakukan membuat racikan mereka sendiri, mungkin pakai tipsnya L300 itu. Jadi artinya Isuzu Bison discontinue lalu digantikan oleh Isuzu Traga ini. Dan kenapa harus ada Isuzu Traga? Mana Panther gitu? Panther pickup ya segmennya memang berbeda sendiri ya. Dan untuk Panther sendiri memang niaga, tapi dia nggak volume base. Maksudnya dalam artian tidak terlalu bisa diangkut. Dan kalau yang modelnya seperti Traga ini, itu diharapkan volumenya lebih besar dan tapi dia bisa lebih bisa masuk ke jalan-jalan sempit gitu ya. Nah, sekarang kita coba aja review Isuzu Traga ini. Kalau lihat dari depan, Isuzu Traga ini benar-benar ngambil basis dari Isuzu Elf. Ya, sepertinya nggak tahu sih, karena Isuzu Elf mungkin memang basisnya dari Elf ya, karena ini kan memang racikannya Isuzu sendiri. Namun dari segi muka juga kayak nggak beda jauh sama Isuzu Elf. Kelihatan banget dari model dia desain lampu dan desain grill. Dan yang paling mirip banget sama Elf adalah bagian sini. Ini besi. Bener sih racikannya, soalnya kalau pakai besi kan jadinya kalau nabrak nggak itu ya, tangguh ya nggak anggapannya. Ini kan mobil bandel gitu ceritanya. Dan untuk Isuzu Traga sendiri, dia memasang lampu memang sangat jauh ke bawah gitu ya, low banget. Nih ya, bisa dilihat perbandingannya. Selutut. Jadi tingginya dia itu lutut saya. Dimana bisa dibilang tuh di bawah banget, low banget. Ya, bisa diharapkan penerangannya mungkin akan lebih baik ya. Jadi di sini sangat flat juga. Kita lihat dari samping, nah dia benar-benar flat. Jadi benar-benar tanpa hidung ya, gitu. Kalau lihat dari samping, nah ini dia pakai ban ring 14, 195 R14. Ini pakai giti radial dan bautnya denam, which is ini berarti memang basicnya ini banget ya, elf banget. Dan kalau lihat sih proporsi bodinya memang sangat besar. Dan ada yang unik dari Isuzu Traga ini adalah dia ada snorkel. Nah, jadi selain mobil ini diesel, dia juga kasih snorkel sehingga melibas banjir sepertinya tidak ada masalah bagi dia. Berlanjut ke sisi samping, kalau dia sudah dikasih kepet ya, untuk kepetnya di sini juga ada. Nah, ini tempat akinya ada di sini. Lalu untuk bagian belakangnya seperti ini, modelnya biasa aja. Dan dia tapi low, well, jadi maksudnya gini, dia tuh decknya flat tapi dia low, dan ini cukup memudahkan bagi kita mau mengangkut barang. Dan lampunya seperti ini, lampunya Isuzu Elf sekali. Ini tempat hooknya dia ada di sini. Bannya di situ. Oke. Dan untuk pembukaan pintu belakang, bukan pintu sih, deck ya. Cukup simpel sih. Dan dia dikasih karet di sini. Jadi enggak akan lecet ya.
seperti ini, modelnya kayak gini. Kalau dikasih tas, ini decknya luas sekali ya. Kayaknya yang jelas lebih luas daripada Grand Max, sudah tentu. Lalu untuk di bagian lainnya, nah ini bagian tangki, jadi dia posisinya akan ada di kiri. Lalu sini power steeringnya ada di sini. Model mekanisme pintu tidak berbeda jauh dan dia sangat truk sekali, dia dari tinggi langsung turun ke bawah. Dan ini spionnya nggak gede-gede amat untuk sebuah apa ya, pickup yang basisnya dari truk, kayaknya kurang. Untuk mesinnya sendiri, mesinnya menggunakan mesin Panther seperti biasa dengan turbo. Ini bisa kita lihat dari speknya ya. Kita lanjut masuk. Masuk kabinnya seperti ini. Kabinnya bisa dibilang simple, gak ada apa-apa. Dan warnanya pun sebenarnya apa ya, abu-abu biasa itu yang tidak terlalu menarik untuk dilihat. Pertama kita lihat dari pintu samping, dia modelnya seperti ini, dia flat saja. Tempat handle pintunya begini. Dan ini senderannya sederhana. Ini tempat buat naro HP. Mekanisme jendela pembukaannya seperti ini, dan ini buat audio, tapi ini dummy aja, jadi kayaknya belum dikasih audio yang sebenarnya. Oh udah dikasih deh. Saya melihat ada audio, tapi sepertinya opsional karena kemarin-kemarin saya melihat raga nggak ada karena berisik banget di luar ya. Tutup aja. Oke. Ya seperti ini apa layoutnya nggak bisa dilihat dari ini ya, jauh karena kabinnya nggak gede banget. Ini dalam artian karena ini pickup, tapi sebagai pickup jujur aja ini kabinnya termasuk luas karena dia emang basisnya kayak plek-plek ngambil dari truk gitu loh kesannya. Dan dia nggak ada, dia di sini kayak ada lubang, ini lubang untuk ini apa, buat yang tadi ini, di sini nggak ada. Lalu di bagian sana harusnya ada hand gripnya ditaruh di sana. Ini bisa saya tambahin lagi juga. Di sini juga bisa tambahin lagi. Ini hand grip ada di sini. Tapi lalu speedometernya seperti ini ya. Speedometernya dia ada dua analog dan satu MID di sini. Nah, good sih karena biasanya kalau cuma satu, biasanya umumnya kayak gini pakainya cuma satu speedometer. Enggak apa ya, gak estetik lah. Nah ini untuk kisi-kisi AC-nya. Saya dengar kisi-kisi AC-nya agak aneh. Aku pengen coba membuat tricky di sini. Enggak, permanen aja. Tapi memang secara kualitas ya, kualitasnya enggak terlalu bagus sih. Ini ya keprek-keprek gitu. Mungkin kalau ini mereknya Cina ya wajar. Tapi ini Isuzu gitu masalahnya. Tapi di sini kita bisa mendapatkan 4 cup holder buat minum, dan gak hanya di situ juga ada. Cocok banget buat supir yang bawa-bawa barang ya. Tapi sayangnya supir bawa barang tuh biasanya beli aquanya aqua gede, dan di sini aquanya kayaknya aqua sedang. Jadi dibilang nolong juga useless sih. Biasanya taruhnya di sini. Terus untuk segi pandangan jauh ke depan, ini dia lagi-lagi karena ini basisnya truk, jadi dia kayaknya tinggi banget ke atas. Dan bagian depan sini kan nggak ada hidung ya, jadi kita tuh posisinya tinggi tegak, dan kalau ada mobil di depan mungkin kita mepet banget bisa. Terus untuk segi sampingnya juga begitu, karena dia modelnya menerapkan ini tinggi terus ini bawah, jadi ini pandangan ke sananya lebih enak, pandangan ke area samping juga enak. Jadi artinya apa? Berarti nggak ada blind spot semua. Oke. Nah, untuk fitur seperti ini, dia depannya ini dibuat flat sekali, dan di sini ada audionya single din. Ini pengaturan AC kalau mau ngutang-ngatik AC, tapi AC-nya belum include di sini. Dan di sini sudah ada, di sini cuma ada tombol hazard. Ini ada tombol khusus kamu bisa pakai gunakan power window atau mungkin spionnya mau elektrik bisa.
Nah ini buat isi, kalau misalnya asbak ya atau alat-alat, kalau nggak ngerokok ya paling nggak taruh alat-alat di sini. Ya detailing yang simple sih. Ini buat ngecas bisa, buat nyalain api juga bisa. Oh, satu yang unik dari Traga ini karena biasanya truk-truk seperti ini, apalagi L300 dan lain-lain, itu handbrake-nya tuh biasanya di sini. Tapi di sini nggak ada handbrake. Nah, handbrake-nya ada di sini. Ya, handbrake-nya ada di samping pengemudi. Jadi nggak harus effort ke depan gitu ya. Kita bisa tinggal nyamping di tangan kita aja. Dan untuk perpindahan gigi dia taruhnya di sini, jadi lebih enak. Nggak terlalu ke depan kayak Grand Max. Terus apalagi? Kira-kira itu aja. Untuk visual ke belakang juga baik kok. Nggak buruk-buruk amat. Dan model joknya ya seperti ini. Dia sederhana sih, tapi entah kenapa mungkin karena kulitnya itu, ini kulit sintetis, jadinya cenderung lebih apa ya, tebel. Nah, untuk pedalnya dia tuh ringan banget, Bro. Pedalnya ringan banget. Jadi bisa dibilang no feeling sih sebenarnya. Dan ini layoutnya seperti ini ya. Di sini kita bisa maju mundurin bangku pengemudi dengan sangat mudah. Saya pakai satu tangan aja. Di sini bisa taruh toolkit atau segala macam, tapi space-nya nggak terlalu banyak. Dan kalau lihat di sana, nah ini saya kasih lihat. Jadi kalau mau lihat mesin ada di bagian sana. Nanti ini yang keluar buka bek gitu. Di bagian sini ada buat ini lacinya sedikit sekali, dan ini ada sekring. Dan di sini ada ini wiper. Olinya ada di dalam biasanya. Nah, kalau bisa lihat ya detailnya seperti ini. Enggak gimana gitu ya, dashboardnya itu kopong sekali. Kira-kira seperti ini sih Isuzu Traga ini. Modelnya nggak jelek. Dia juga ada kakinya juga lebih gede. Dia untuk jarak lampunya juga bagus sih, karena lampunya ke bawah banget. Bumper juga besi. Dan dia modelnya flat, jadi untuk manuver di perkotaan sangat lincah harusnya. Dan dia ada power steering. Jadi kira-kira gimana? Misalnya anda-anda yang ingin buka bisnis, memang ada usaha, sepertinya bisa mempertimbangkan Isuzu Traga ini. Komentar di bawah ini, jangan lupa like, subscribe.